Yo, selamat datang di Happiness Channel and welcome to H1Z1 King of the Kill. Gua gak tau itu gua nyebutinnya bener atau enggak, tapi tulisannya itu H1 Gen 1, jadi gua asumsiin kalau itu H1Z1. Gua bakal langsung main game ini aja. Mungkin kalau lu orang suka nonton Twitch atau lihat YouTuber luar, banyak banget orang yang main game ini dan bisa dibilang game ini itu seru banget. Gua udah beberapa kali main game ini dan bisa dibilang ketagihan juga, cuma susah gitu. Gua paling jago itu ke-6 gitu di sini. Kan ada nanti dikumpulin ada 100 orang, 150 orang dan 200 orang juga mungkin, dan gua itu ke-6 paling atas itu. Paling lama itu gua ke-6. Belum pernah gua ke-1 dan malah yang lain-lainnya itu malah copo gitu. Dan di sini itu ya perang. Dan yang gua suka di sini itu ada kamera third person-nya. Yang paling penting itu si third person-nya. Gua itu bisa dibilang agak suka sama game-game yang perang-perangan pakai third person gitu. Dan selain ada third person-nya juga ada first person-nya juga. Jadi waktu ada musuh itu kita bisa pakai first person sama third person. Jadi ya bisa dibilang seru gitu. Orang-orang luar sih main game ini itu sama teman-temannya, cuman gua di sini main sendirian karena gua belum punya teman untuk main game ini. Gua bakal langsung solo aja dan langsung gas aja cari si match-nya. Asli gua udah beberapa kali main game ini, itu kan ini top 10 match. Jadi gua udah 10 kali main game ini, mungkin lebih soalnya ini enggak ke-detect semuanya. Dan gua paling bagus itu ke-6 gitu, dan ke-6 itu gua rata-rata nge-camp gitu, bukan perang-perangan. Gua kill 1 di ke-6 itu. Oke, udah dapat match, kita langsung asep aja. Oke. Sending you to the game momentarily. Pokoknya di game ini itu survival aja. Ini lebihnya itu ke survival, ke yang perang gitu, bukan survival yang craft-craftan gitu. Ini masuknya ke perang-perangan yang survival gitu, dimana kita dikumpulin di satu tempat dan kita harus ngebunuh satu sama lain. Avoid the toxic gas, it gets stronger tuh. Dan ada gas juga, ini kayak the cooling lah. Cuman the cooling itu first person. Gue juga pengen beli the cooling sih, cuman ya nanti deh kalau diskon. Ini juga waktu itu gue beli waktu Halloween Steam Sale, dan itu waktu diskon juga jadi 80.000. Mungkin untuk sekarang harganya itu masih udah naik lagi ke 130.000. Karena emang udah gak Halloween lagi, sekarang udah tanggal 10 loh. Ini gue beli tanggal awal November dan sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 mungkin. 10 hari kemudian baru gue payenin gitu. Oke, okay. Nah ini si tempat ininya mungkin ya, ini tuh tempat dikumpulinnya. Dan orang yang join ke sini itu udah 111 orang, dan nanti gua itu harus ngebunuh-bunuhin si 111 orang ini. Gak ngebunuhin semuanya sih, karena emang nanti kita itu pakai parasut dan kita itu bakal nyari tempat buat nyari senjata dan lain-lain, dan kita itu bisa first person dan juga third person. Dan juga bisa third person. Jadi ya bisa dibilang enak itu, dua-duanya juga enak. Dan yang paling penting di game ini itu kita itu harus naik mobil. Kita harus cari mobil awal-awal supaya gampang kesana kesininya, karena kalau emang nyikir atau jalan kaki itu bakal susah banget. Selain harus cari, pokoknya pertama kali datang ke tempat yang paling enak dapat senjata langsung cari mobil plus armor. Udah kalau udah gitu bakal enak deh. Mungkin lu gak akan tahu gua ngomongin apaan karena emang gak tahu mapnya di mana dan lain-lainnya kayak gimana. Tapi lu lihat aja di sini, dan 5 detik lagi mulai, dan orang-orang yang masuk di room ini itu ada 113 orang. Jadi ya semuanya itu bakal dikumpulin di satu tempat yang bisa dibilang lega banget. Dan iya, harus cari senjata, harus ngecraft juga, harus bunuh-bunuhan, dan semoga aja gua bisa ke satu gitu. Oke, gua harus langsung rusuh aja ke bawah, gua bakal langsungin aja ke cari tempat yang emang ada senjatanya. Kenapa gua direspawnin yang di gunung-gunung semua gitu? Oh, itu ada rumah, itu ada rumah. Oke, gua bakal ke rumah sana dan lama banget. Oke. Dan ada orang juga yang kesana gitu. Oke, ini bakal langsung perang aja. Gua di awal-awal, tapi di bawah juga itu ada rumah kayaknya. Oke, oke, oke. Oke. Oh, ada dua orang kesana. Gua bakal langsung majuin aja ke depan. Kayaknya ini bahaya kalau emang gua kesini. Gua nggak mau mati awal-awal, jadi gua harus ke sebelah sana dulu. Tapi kejauhan. Di sini ada dua orang tadi. Kalau gua kan telat turun, jadi gua nggak akan bisa langsung kesana. Gua bakal langsung, ih kenapa malah geser-geser kayak gini. Iya, gua harus ke rumah sana yang bisa dibilang udah bakal diambilin sama orang lain, dan bakal ada musuh juga. Oke, orang lain udah tembak-nembakan aja, gua bakal langsung ke rumahin. Semoga aja di sini gak ada siapa-siapa, dan semoga aja gua bisa ke satu atau survival yang nomor satu di sini. Oke, dan ada suara Gmail. Oke, gua bakal langsung aja. Semoga aja di sini gak ada siapa-siapa, dan semoga aja di sini udah bakal langsung ada mobil aja. Oke. Oke, semoga aja sepi. Aduh, ada orang dan dia udah punya senjata. Mampus gua harus kabur.
Gak ada, gak ada. Dia bakal tahu kalau gue ada di sini, tapi tadi dia pergi kemana? Lah, dia ngilang. Dia udah bawa senjata gitu. Gue belum bawa senjata karena emang gue tersesat dan gue di spawnnya itu di gunung-gunungan gitu, mana gue bisa langsung cari senjata, dan sekarang gue harus cari senjata gitu. Dan mungkin di sini udah kejajah sama orang lain, dan itu ada orang yang tadi, gue harus masuk ke dalam. Gue harus cari senjata, please. Face, 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 face. Dan orang lain udah ada yang bawa mobil lagi. Oh, itu ada helm. Orang yang tadi ada di sini nggak? Oke, oke, oke. Gue bakal langsung FN aja ini. Dan gue butuh duct tape ini lumayan buat ngecraft. Gue harus sembunyi-sembunyi. Nah, ada pistol. Oke, pistol ini untuk jaga-jaga awal-awal doang. Karena... Ah! Kampret, kagetan. Gue mati. Ya, tadi harusnya gue tutupin si pintunya. Karena emang dia tahu kalau pintunya ngebuka ada di situ ada gue. Dan gue langsung tiba-tiba mati aja. Baru juga main dan langsung aja ke 89 gitu. Kan kalau emang kita spawn telat di game ini itu bakal susah banget gitu. Kampret gitu. Oke lah, kita bakal langsung coba 2 atau 3 kali main lagi. Dan semoga aja gue bisa ke 1 gitu. Mustahil sih gue ke 1 sini karena emang susah banget gitu. Gue masih newbie dan tadi itu ada sedikit telat respawn juga. Ya udahlah, langsung exit match aja. Oke, 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 oke. Kan kampret gitu. Gua belum dapat senjata, pistolnya belum gua dapat, dan dia tahu kalau gua masuk ke dalam dan gua bakal langsung mati gitu aja karena gua enggak akan bisa ngelawanin karena dia udah punya senjata. Oke, gua bakal langsung play lagi aja, semoga aja nyarinya cepet. Enaknya sih duo atau 5 gitu, 5 orang kan main bareng-bareng gitu, pak cover-cover kan. Ya seru, sayangnya gua cuma main sendirian gitu. Jadi ya gitu deh. Oke, gua bakal langsung tungguin aja. Oke, okay, akhirnya dapat juga setelah nunggu 5 menit atau 6 menit, gua enggak tahu, tapi gua bakal langsung asep aja. Oke. Okay. Semoga aja di sini gua bakal langsung respawn di tempat yang bagus, langsung dapat rumah yang ada senjatanya minimal AR atau AK lah. Seenggaknya gua bisa langsung nembakin musuh yang datang ke gua gitu. Gua tadi enggak punya senjata apa-apa. Jadi gua enggak bisa ngapa-ngapain. Mau ambil pistol juga udah ketahuan. Jadi ya langsung mati aja. Tadi tanya se-ngekill-ngekillnya gua orang yang tadi, tadi ada orang lagi yang lewat. Tapi bagus sih gue bisa dapet double kill tadi kalau emang gue punya senjata. Tapi sayangnya tadi gue gak punya senjata. Aduh. Duh. Oke. Oke, 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 oke. Masuk lagi dan ada... Gak tau ini buat apa. Dan ada 90, 107 orang, 108 orang, 108 orang. Oke. Nah, kita itu bisa naik mobil di sini dan si mobilnya itu bisa dibilang berguna banget. Karena mapnya itu luas banget. Mana? Nah, ini si mapnya itu luas banget nih. Dan... tiap beberapa menit gitu, tiap nanti ada safe zone warna hijau dan di safe zone itu kita harus ngumpul di sana supaya kalau si gas itu nggak akan masuk ke si safe zone itu biasa sih, ngapain juga sih gue jelasin, semua orang juga pasti tahu. Oke lah, pokoknya gitu deh. Lu itu ngapain itu? Hapuk, nggak bisa, kok nggak bisa mukul. Nah, ya lagi balapan ya. Oh, satu orang lagi balik lagi ke sana. Oke, oke, oke. Berapa menit lagi belum tahu, ada 113 orang di sini, hampir sama kayak yang tadi. Semoga aja 114 orang. Semoga aja gue bakal langsung respawn di tempat yang bisa dibilang ada senjatanya. Gue bakal langsung terjunin ke bawah secara cepat. Kalau tadi itu gue cepet-cepet juga percuma gitu. Soalnya ya emang tadi itu udah cuma satu rumah kayu doang. Emang di sana itu ada senjata, cuman ada dua orang yang respawn di sana dan dua orang itu udah paling cepet juga. Gue tadi salah sih, harusnya pintunya tadi itu gue tutup. Wah, ini kebakaran nih. Gua kebakaran, kebakaran, mobilnya kebakaran. 5 detik lagi masuk ke game. Oke, okay, gua bakal langsung siap-siap aja. Oke, okay, gua bakal langsung tungguin aja. Kalau emang udah masuk, gua bakal langsung respawn dan langsung glide ke bawah secepat mungkin. Langsung ambil AR atau ambil AK atau ambil shotgun atau ambil pistol supaya gua bisa ngelawanin orang yang ada di sana. Oke, okay, nice, mana? Please jangan di gunung lagi. Nah, itu ada apa itu? Itu rumahan, bukan bodo amat. Gua bakal kesanain. Semoga aja di sini ada senjata. Seenggaknya di sini bakal ada senjata. Gua bakal masuk ke yang paling ujung. Karena yang paling ujung itu paling enak. Nah, gua bakal masuk ke yang item itu. Nah, yang paling kiri yang di bawah gua ini. Semoga aja di sini gak ada siapa-siapa dan gua bakal langsung rusuhin aja cari senjata dan langsung tembak. Oh, dan langsung ada mobil juga. Oh, nice, langsung ada mobil. Oh, nice, langsung ada mobil. Ah, ada orang juga yang turun ke sini dan dia langsung naik ke mobilnya. Bodoh amat, bodoh amat. Dia langsung naik ke mobilnya. Gua bakal ambil dulu senjata karena senjata di sini itu lebih penting. Nah, nah, nice, ada AK. Nice, ada AK. Gua bakal langsung bunuh-bunuhin orang yang di luar. Reload dulu, reload dulu, reload dulu, reload dulu dan lu bakal mati, men. Lah, lah. Kenapa enggak mampus? Oke, satu orang udah mati. Untung aja gua bakal langsung dapat senjata kan enak tuh lihat. Oke, gua ambil ini. Gua bakal tutupin ini. Gua bakal sedikit nyantai aja. Takutnya bakal ada orang lagi yang masuk sini. Gua bakal nas dapat tas. Oke, gua dapat tas. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Gua deg-degan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang orang bawa mobil itu udah pergi aja. Di sini ada, oke, okay, ada helm juga. Oke, okay, ada orang lagi di sini.
Ada mobil lagi nggak? Gak ada kayak, oh itu tuh tuh, oh itu ada mobil lagi. Nice, gue bakal ambil dulu si mobilnya karena emang si mobil ini penting. Gue bakal, oh ini bukan, ini nggak bisa dinaikin ini mobilnya. Ya, ini nggak bisa dinaikin mobilnya. Oke. Gue bakal masukin aja ke rumahnya. Gue bakal agak santai-santai di sini. Dan refilling safe zone-nya itu lihat ada 30 detik lagi. Pistol nggak akan gue ambilin karena nggak terlalu sakit dan nggak terlalu berguna juga. Gue butuh armor sekarang. Tapi bisa dibilang ini bakal agak telat gitu. Ini si rumahnya itu kecil-kecil dan si senjata di dalam-dalamnya itu nggak ada apa-apaan gitu. Oke. Ini apa itu? Ada orang loh. Oh, bukan. Kampret tuh suara step-nya itu kayak emang bukan dari gue gitu. Ini bakal gue ambil dan bakal gue craftin dulu. Bakal. Emang ada orang? Nah, ada orang. Oke, ada orang. Gue gak tau orangnya ada di daerah mana, tapi gue lawanin aja gitu ya. Reload dulu. Tadi ada orang loh. Tuh, di kiri. Dia di kiri. Mana? Tuh, di luar. Mana dia? Nah, dia di daerah sini loh. Dan dia lagi nge-reload. Dia bawa shotgun. Aduh! Dan dia di belakang gitu. Dan gua ke 87. Oke. Coba banget gua main game ini, kampret. Gua gak tahu. Kalau yang kedenger di headset gua sih, dia itu ada di kiri ya. Seriusan. Gua kira dia itu tadi ada di kiri dan ternyata sebenarnya dia di kanan gitu. Dan gua kaget gitu. Aduh, coba banget gua main game ini. Lihat, gua gak kuat lama main game ini karena emang susah gitu. Oke, kayaknya segitu dulu video Hawan Z1 dari gua. Semoga kalian menikmati, semoga kalian enjoy. Dan terima kasih untuk orang yang udah nonton sampai habis. Oke. Sebenarnya gua itu tadi main 4 atau 3 match. 4 kayaknya. Iya, 4 match. Cuman kalau gua satuin semuanya bakal jadi 30 menit. Jadi gua masukin 2 match dulu dan 2 match lagi di next episode. Oke. Seperti biasa, terserah lu mau ngapain, mau like, mau share, mau komen, mau dislike, mau subscribe juga gak apa-apa. Sangat diterima lapang dada karena manusia mempunyai hak asasi manusianya masing-masing. Oke, dadah, bye.